Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman melakukan kunjungan kerja ke SMA Kadago di Jalan Insinyur Juanda, Kota Bandung, tempat Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie menimba ilmu. Kunjungan Komisi 3 ED terkait dengan sengketa lahan antara pihak Yayasan SMA Kadago dengan pihak yang tengah menduduki lahan SMA Kadago PT Graha Multi Insani. Setelah melihat langsung lahan dan bangunan sekolah tersebut, tim Komisi 3 DPR pun mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Habibur Rahman menegaskan lahan SMA Kadago tersebut merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Hal ini berdasarkan adanya surat dari Kementerian Keuangan. Nah, ini kita mau cari tahu di sini, kita cari solusi baiknya apa. Kita memastikan sebetulnya nanti langkah-langkah yang selanjutnya seperti apa. Berdasarkan kalau itu terjadi, kalau head-to-head itu kan masih pertanyaan. Bisa head-to-head berarti hanya ada dua pasangan, bisa juga lebih dari itu. Tapi apapun situasinya, mau head-to-head atau mau lebih dari dua pasangan, saya siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.